Vino, tahu nggak tadi kenapa Pak Anton panggil ke kantor? Tidak tahu, Pak. Beneran nggak tahu? Iya. Nah, sekarang coba Vino lihat seragam Vino hari ini. Oh iya, Pak. Lupa menggunakan dasi. Maaf ya, Pak. Saya telah manggar tata tertib sekolah. Oke, nggak apa-apa, Vino ya. Yang penting nanti kita bisa mencari solusi ya atas permasalahan ini. Oke, Vino, jadi Vino tahu kan aturan sekolah bahwa sekolah kita itu mengharuskan atau mewajibkan kita memakai dasi. Tahu, Pak. Tahu. Nah. Jadi kenapa kalau tahu terus kemudian sekarang nggak pakai dasi? Jadi begini, Pak, saya kan tinggal di asrama nih. Terus dasi saya letakkan di loker. Sudah kamu letakkan di locker? Yakin, Pak. Karena tadi malam saya cek di locker, dasi itu ada. Terus kira-kira di mana ya? Kalau ada terus sekarang nggak ada? Kemungkinan dasi itu jatuh terus dipakai oleh teman saya. Mungkin temanmu nggak ada dasi terus ngambil punyamu gitu ya? Iya, Pak. Terus kalau dipakai temanmu kan seharusnya kamu tahu tuh, oh itu dasi saya gitu. Bahkan semua dasi sama, Pak. Oh iya ya, semua dasi sama. Terus gimana dong caranya supaya dasinya ketahuan nih, nggak sama nih, oh dari saya itu caranya gimana kira-kira? Mungkin dengan diberi nama bisa membedakan dasi tersebut di belakang dasi. Nah, ini bagus itu ya, diberi nama di bagian dasi. Supaya nanti kalau misalkan hilang dipakai teman terus dicek, diperiksa ada ya. Terus ide bagus ini nanti kalau dasi ini nanti sudah ketemu, nanti anu ya segera ditulis nama. Iya, Pak. Ada pendamping asrama di situ di tempat? Mungkin saya akan menanyakan kepada pendamping asrama untuk membantu saya mencari dasi saya. Oke ya, nanti juga nanti Pak Anton bantu menghubungi apa pendamping asrama untuk membantu menemukan dasi. Iya, Pak. Ya, supaya nanti dasinya cepat ketemu. Oke. Okay. Yeah. Baik, Vino. Pak Anton sudah paham kenapa Vino tidak mengenakan dasi. Tentu itu tetap melanggar peraturan, tetapi bukan atas kehendak Vino kan, jadi? Ya, Pak. Vino sejak awal ingin selalu menaati peraturan sekolah. Dan dengan menaati peraturan sekolah, Vino akan menaiki tangga kesuksesan. Nah, bagus sekali. Pak Anton bangga memiliki murid seperti Vino. Tetap jaga keyakinanmu, dipelihara, dipupuk sampai nanti. Terima kasih, Pak. Oke, bagus sekali. Yuk, sekarang kembali ke kelas ya. Terus kejadian ini jangan sampai terulang. Terima kasih banyak, Pak. Ya, yuk, ke kelas dulu. Petra, ini dari kita. Selamat siang, Kak. Petra makan apa? Oh iya, Petra tadi makan bubur kok sampahnya dibuang di situ, nggak di kolam sampah? Iya, tadi saya makannya sudah melamun, Pak, jadinya langsung ke sekolah. Kalau melamun, bangun apa aja? Rahasia, boleh lah. Iya, kalau ya. Petra tahu kan sekolah kita itu seperti rumah kita sendiri, ya kan? Iya, Pak. Tapi kan sebenarnya saya tidak bersih. Nah, benar itu. Jadi kita harus jaga. Iya, kan menjaga kebersihan ada wujud dari kesehatan. Bagus.
Nah, begitu ya. Yuk, kembali ke kelas ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Saya senang ketika saya melakukan kesalahan, saya tidak dihukum. Tetapi saya diberi kesempatan untuk menyadari apa kesalahan saya. Dan saya berhasil menemukan solusi atas kesalahan itu. Terima kasih. Saya itu merasa senang karena saya telah melakukan kesalahan, tetapi saya tidak dihukum. Karena saya menemukan satu solusi, yaitu memberikan nama ke dasi milik saya. Lalu muncul keyakinan di dalam diri saya, ketika kita menaati peraturan sekolah, kita akan menaiki satu tangga kesuksesan. Nah, terima kasih.